warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Faturrahman Channel. Di video kali ini kita akan jalan-jalan aja ya teman-teman, jalan-jalan ke sebuah dermaga. Sebelum video ini mulai, ada baiknya teman-teman sekalian tekan tombol like, dan jika yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar mendapat video terbaru-terbaru dari saya. Dan jika teman-teman mempunyai saran dan komentar, silakan komen di bawah ya teman-teman di akhir video. Oke teman-teman, jarak dari dermaga ke rumah saya, dari rumah saya ke dermaga itu nggak jauh sih teman-teman, sekitar 2 km. Ya paling 5 menit sampai. Oke, tanpa menunggu waktu lama langsung aja ya teman-teman, kita jalan ke sana. Sebelah situ ada orang main voli. Ya beginilah teman-teman kondisi jalannya, banyak berlubang. Dan ini jaraknya sekitar kurang lebih 200 meter lah teman-teman. Ini udah sampai ke Sungai Mahakam. Langsung di dermaganya ini teman-teman. Tapi ya kondisi jalannya kayak gini, bolong-bolong. Dulu di sebelah kanan ini dulu bekas perusahaan teman-teman. Perusahaan kayu. Sudah ada sekitar 10 tahunan lah perusahaannya ini tutup. Ya, kondisinya beginilah teman-teman, berlobang.
Dan kalau teman-teman tanya posisi saya ini di mana, saya ini orang Samarinda ya teman-teman, Kalimantan Timur, kota Samarinda, Kecamatan Palaran, Kelurahan Bukuan teman-teman. Dan itu udah kelihatan di sana dermaganya. Sebelah sana itu Sungai Mahakam udah teman-teman. Oke, kita parkir motor dulu. Parkir di sini aja. Sini dijamin aman kok. Bentar ya teman-teman, saya siap-siap dulu. Oke teman-teman, langsung aja kita ke dermaganya. Dermaganya di sebelah sana teman-teman. Ya dekat lah jaraknya. Itu di sana sudah Sungai Mahakam teman-teman. Di sebelah sana. Itu perahunya. Misi Pak ya. Mau bikin video Pak. Ya ini dia Sungai Mahakamnya teman-teman. Di sebelah sana itu pulau. Namanya itu Pulau Watas. Saya kurang tahu pasti namanya kenapa dinamakan Pulau Watas. Tapi memang itu namanya teman-teman. Ini kapalnya. Di sini nih kalau pagi bisa dibilang lumayan rame ya teman-teman, buat orang nyebrang ke Pulau Watas. Ini kapalnya. Dan bisa dilihat kapal yang di seberang sana teman-teman, yang warna oranye. Sebentar saya coba zoom dulu. Pecah kayaknya teman-teman. Itu yang warna oranye di sebelah sana, itu kapal pengangkut batu bara. Jadi batu bara itu tuh buat diekspor ke luar negeri teman-teman. Nah, nariknya itu ya pakai kapal itu, kapal yang oranye itu. Itu namanya kapal tongkang teman-teman, kalau di sini bilangnya. Dan ini kapal pengangkut pasir kayaknya ini, kalau nggak salah sih ya. Itu perusahaannya teman-teman, yang di sebelah kanan tadi itu gedung kantornya. Padahal dulu pas perusahaan itu jaya, keren sekali loh teman-teman. Fasilitasnya bisa dibilang lengkap lah pada zamannya, pada saat itu. Itu teman-teman kapalnya. Dan ini sekalian nyoba mic saya juga ya teman-teman, yang kemarin baru datang. Kalau di sebelah sana itu jembatan Mahkota 2 teman-teman. Cuma kayaknya enggak kelihatan itu. Itu yang kayak ada tiang berdiri itu. Ntar coba saya zoom dulu ya. Tuh teman-teman, itu jembatan Mahkota 2. Cuma ya pecah teman-teman, soalnya pakai HP ini.
pas dulu kecil itu sekitar SD lah. Itu saya suka sekali main kesini teman-teman. Bukan untuk berenang sih, untuk jalan-jalan aja. Itu kapalnya teman-teman. Di sebelah sana itu ada peti kemas juga. Cuma nggak tahu ini kelihatan kan, enggak ya? Enggak kelihatan ya teman-teman. Di sana itu pelabuhan peti kemas. Kayak pengangkut barang gitu teman-teman. Sebelah sana. Kalau orang sini bilang dermaganya itu dibilang tempatnya Pak Kandar. Oke, teman-teman, cukup sekian ya video dari saya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan jika teman-teman ada masukan dan komentar untuk video saya ke depannya, silakan komen di bawah. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.